Perkenalkan, nama saya Fadel, umur 23 tahun, asal Palu, Sulawesi Tengah. Nama saya Nur Hayati, orang tua dari Muhammad Fadlur Rahman. Kondisi anak saya waktu lahir normal. Setelah umur 3 bulan, panas. Kemudian dia kena step. Umur 5 tahun, dia masuk di SLB. Setelah dia tamat sekolah, dipanggil si kasih masuk pelatihan di Sentani Pontobe. Kemudian setelah habis pelatihan, senang lagi dia, senang sekali karena dia dipanggil lagi bekerja di KP Inklusi. Kalau dia gajian, mama dia bilang kalau mau beli apa, beli saja, pakai saja uang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Menteri Sosial yang telah memberikan bantuan kepada anak saya, Fadel.